cocok. Surprise! Bye, have a great time. Berdua doang. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di Juga Main Channel in the house, yo. Teman kita udah ngomong, "Bang, jangan barbar dong, Bang. Gimana ya?" Kamu jangan follow saya. Jangan follow saya, Bro. Pilihan enggak barbar cuma di Primos, Bro. Sisanya barbar semua di shelter, prison. Gini aja. Kamu follow saya, kamu jangan turun ke bawah piramid ya. Kita pastikan kita nguasain piramid, oke? Oke. Okay. Ini sering orang mati di piramid gara-gara maksa sok-sokan ngejar musuh. Biasanya sok-sokan ngejar musuh. Ya. Kalau enggak panik lompat ke depan. Kalau mau lompat ke dalam ya. Itu saran dari gua yang buat kalian yang sering turun di piramid dan tusun. Gua juga tusun sih. Tapi biasanya gara-gara nolongin teman. Asem banget. Temennya buru-buru ke depan. Jadi ini gua putuskan untuk tidak menolong temen yang kenok di luar piramid tanpa bersembunyi ya. Let's go. Kita akan turun langsung di piramida bagian tengah atas. Kita lihat ada musuhnya enggak. Sekoi. Ini gua cari posisi enak nih ya. Gua dapat posisi enak nih. Awas lu pada turun ke bawah lu. Ambil atas aja udah. Turun, kalau mau turun, turun tengah. Udah, gua turun tengah deh. Gua jaga bawah. Gak ada musuh dong. Ini gak barbar kan, gak ada musuhnya lagi. Berisik banget, guys. Kirin ya, rumah mereka ya. Oke. Okay. Karina lumayan. Lumayan banget. Oke. Okay. Udah lah ya. Gua juga udah malas ngelut. Buang. Dapat creep juga nih. Tinggal muzzle doang. Ada grip dah. Cabut. Lagi nonton dia. Oke. Kita bakal nyari musuh aja langsung ya temen ya. Pochinki pasti rame, Primos mungkin ada orang, Military Base mungkin ada orang. Gak pakai UMP aja sementara. Cuma ini Milta mungkin ada orang. Cek aja ya. Kita barbarin teman-teman karena teman kita mau main aman ya. Jadi gua enggak bisa maksa teman gua untuk ngikutin gua juga sih. Kita coba dulu deh. Kebuka ya pintunya. Berarti ada orang di Milta. Kita kebuka juga. Ada orang lari-lari jalan. Nope. Temennya jauh banget.
vehicles. Boleh lah cok nomor satu katanya kan. Boleh bener. Kau lah dengan si dia. Gua dibilang boleh lah cok nomor satu ya cok ya. Ada-ada aja. Gue pakai Scar L aja lah. Lagi demen pakai Scar L ya. Scar L tuh goyangannya mantep nih ya. Kalau Hoki bisa headshot. Hoki-hoki ya tapi. Gak ada mobil dong. Cari mobil dulu ya. Temen gue di atas semua nih. Dua orang. Nomor dua? Oh di bawah. Udah tembakan di sini. Bot ya. Gue nembak ya di atas langit. Lagi lawan Parao. Temen kita lagi lawan Parao di atas sebenernya. Okay. Ada musuh lagi nih. Mobil dulu. Oke, akhirnya nomor 2 mau ikut kita ya. Eh bro, cari musuh bro. Mau ngelut sampai kapan? Kan gak seru kan. Bosan kan kamu kan. A few moments later. Yuk, supply ya. Nomor 4 cepat ngeheal tuh. Tapi darahnya udah sekarat. Nomor 3 mati nih. Ngakak bro, mati sama Guardian, malu-maluin ya. Mati ya kecok, ada ya. Mati sama para OKW guys. Mati juga nomor 4 guys. Yang kuning-kuning itu, ke sana. Sana tuh, yang kuning-kuning itu. Ini mau ke 8 gak ya? Anjir, mati cok. Bangke lah, bangke, cok aneh. Mati deh kan. Ngakak bro, bro kasih ya. Empat turun cok. Turun cok katanya. Aduh. Turun bro, oh dia disconnect ya. Cuman kita mati ya, mati sama para OKW. Jadi kalau kalian lawan Parao, kalau solo atau berdua gitu ya, ada kuning-kuning ya di lingkaran, itu artinya nge-heal ya temennya. Jadi kalian bisa kesana gitu loh. Aduh kalian, si serakah ya. Parao itu udah bilang ya, kalau Firaun itu kan gitu ya, kutukannya ya, kalau piramidnya ya. Yang masuk keluarnya mati ya, masuk gak bisa keluar ya, yang ambil barangnya ya. Inilah yang dialami oleh teman kita ya, kutukan Firaun. Akhirnya gue dapet squad yang kena kutukan Firaun ya. Langsung quit game lagi dua-duanya, asem ngakak gue. Ini nih, janda nih, yang bener nih. Ikutin janda ini loh, janda E nih loh. PBB janda E namanya ya. Keputusan dia tepat ya, ikut bersama gue ya. Lihat nih, lihat, ada mobil. Enemies ahead. Nope.
Nope. Gak kenok dong. Enemies ahead. Udah mau gue sekarang sih. Rasa yuk, kamu gue sekarang banget nih. Wah, temen gue dibantai. Ada yang di kanan. Nope. Mantap, 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 mantap. So-soan. Nope. Temen gue maunya sniper, gue gak punya sniper rasanya. Gue pakai DP aja ya, ammo gue sekarat nih. Nope. Ada yang datang lagi tuh. Mau di atas sih. Enemies ahead. Gua enggak ada ammo. Pas aja lah. Kelamaan. Main deket aja. Dua orang di depan. Belum heal satunya. Surprise. Bye, have a great time. Berdua doang. Tapi ada ekor nih. Ekor boleh lah, walaupun nggak ada ekornya. Pada akhirnya gue lebih suka ekor sebenarnya. Karena ekor itu kayak di film-film guys. Gak ada reloadnya cepet banget. Ya bro, bro, bro. Temen ya. Waduh. Bisa gitu guys. Ngakak gue pak. Sumpah lucu banget itu. Aduh. Kena sandwich dia. Lucy sama maju-maju. Ganggu aja lu acara gua. Eh, dapat satu kill lumayan nih. Enggak sempat jadi pep guys yang gua knock. Itu ada yang lari-lari dari atas, enak nih. Gua free hit banget. Ah,
Sumpah dia open banget tuh. Nope. Waduh. Pada di mana musuhnya nih, Adam? Udah di atas itu dia. Wait. Itu dia. Knock dong asem. Mencer-mencer musuhnya ya. Oh kena. Ditembak dari belakang. Ditembak orang. Mati dia. Yeah, lumayan. Gua nyampe. Gak nyampe sih. Mana sih musuhnya? Asem pada mencer-mencer semua dong. Aduh, malah jatuh lagi. Pasti gue jadi enak banget ya. Nembak gratis ya kan. Kayaknya gak ada sniper ya temen. Mental DP doang ya. DP kali 6 aja lah. DP kali 6 no adjust. Anggap aja sniper ya. Benar di situ guys. Let's go. Itu orang bro, di sini bro, ada musuh bro, musuh yang tadi nih. Makan tuh api asmara. Api asmara. Kaya eh. Mau dong AWM dong. Malah itu yang gue ambil. Ya diambil awal yang gue. Udah lah. Penting aja, ada aja sniper gue. Oke. Ini ya temennya. Kita berhasil memberi musuhnya api asmara. Wah jona weh. Wah sakit sih ini. Wah kacau nih. Wah ini kacau nih. Sisa 5. Mas gue apaan cuy. Itu gak ada bensin. Aduh sakit nih Jonan. Nembak apa lu? Oke teman-teman ya. Sisa 5 orang. Pasti ada begal. Tutup mata ini. Tutup mata pasti ada begal. Oh depan gini masih Jonan ya. Aman lah. Depan sini masih Jonan guys. Nah sini masih Jonan nih. Jona nih. Bentar lah. Seberang juga Jona loh. Seberang juga Jona sih. Ya senang dulu kita. Eh tapi oh itu dia kan seberang ada orang kan. Ada musuh seberang.
Rata guys, rata sesatu asem, rata musuhnya, gila juga pom gua. 4 orang di situ nongkrong, satu doang. Yuk, chicken juga. Teman kena karma parao, gua dapat chicken. Sebagai gantinya ya, chicken pengganti parao. Bom gua tadi kemana sih? Oh, ke situ. Kena juga ya. Oh, situ. Pas banget berarti bom gua masuk ke cekungan ini. Ada WM enggak? Enggak ada. Mesti tinggal satu. Enggak tahu di mana. Palingan manjat di atas. Cukupkan lagi gua. Habis musuhnya, habis. Sisa satu. Bisa sisa satu dong musuhnya. Agak sedikit kaget sih gua, mereka masih berempat. Bom lempar asal-asal kena. Oke, jadi drink. Kita di tengah-tengah zona aja. Musuhnya gak nongol nih, di seberang nih. Woi, bocah. Wah, ini di mana ya musuhnya? Jangannya di belakang jauh loh. Gua curiga nih. Soalnya gak zona ya. Bawah kah dia? Mungkin aja sih di bawah. Mana gua takut. Tapi dia gak mungkin bisa naik sih. Kalau di bawah udah gak bisa naik sebenernya. Paling di pinggiran situ. Ini udah gak bisa naik nih kalau di bawah nih. Kalau dia di bawah sini kiri. Oh bisa sih, itu jauh banget masih di situ tuh. Ayo, ayo. Kamu di mana? Itu dia. Kita smoke yang banyak supaya kelihatan. Bye, have a great time. Kutukan parao terhadap teman kita berapa bite drop kita ya. Itulah kira-kira gameplay dengan player yang terkutuk oleh parao. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.